tapi gelem di kondelek mau. Wes semua masalah selesai. Wes ini menaruna acara hormat karo guru ulang untuk wong. Kamu pasti lulus. Intinya, mana menurut karo hormat, kamu akan lulus. Wena. Tapi kakak bingung so ngelakuin ulang kure. Jadi berbahagialah orang yang bisa melakukan itu. Wena. Iku mau masalah lulus. Saiki ganti pembahasan. Nilai. Bener sih, awakmu bisa lulus pada umur itu. Tetapi, fan masalah nilai, awakmu butuh usaha rek. Usaha sih temenan. Si, iki yang kelima aku dore. Fan masalah nilai, awakmu harus temenan sih namun ini. Si namun senyereng, si namun isu, awak, sore, bengi, si namun pas sekolah, si namun pas di rumah, si namun pas bising, si namun pas nguyo, sinau pas turu, sinau pas melaku, lan sinau usaha lagi. Jadi rek, kan aku pengen nilai mapi, usaha atau sinau, sinau senyerang, ben nilai mapi. Jadi rek, kan aku pengen nilai mapi, sinau senyerang. Seberapa besar usahamu iku, dan usahaku tidak akan subur jika tidak dibarengi dengan Tuhan. Tunggah dan bijak, kolo-kolo. Okelah, jadi iku pembahasan kan menurutku rek. Jadi maaf ingin lulus dengan nilai sing apik. Aku harus sungkan, patuh, taat pada orang tua dan guru, dan juga aku juga harus sinau setemenan. Ayo, malah pesan ke Pak Polisi. Dan ini diantara pesan-pesan Pak Polisi kan gua awam kami sing semuanya iku rek. Cici, awakmu ojo ara-araan, mergo ara-araan meresahkan warga. Kedua, ojo lali sinau. Pan aku gak sinau, engko awak mulai belajarane. Kan yang kuliah. Nah, sinau setemenan, ben awakmu gampang untuk kuliah. Pan aku lulus jalur SBMPTN. Pan aku wis kelar SBMPTN, gak masalah wis selesai semuanya. Sing ketelu, ojo milok utawa ngecek utawa nyemprot utawa ulas seragam lan klambi murid klambi sekolah. Iku pegawai sing gak ana gunane. Tinggal gawe milok seragam mau utawa ngecek seragam mau. Pan aku tenan omah. Sampai jumpa.